Kebakaran hutan simpan Kuala Langat Selangor kini telah merebak sehingga seluas 80 hektar berikutan cuaca panas, kering dan berangin. Esko Alam Sekitar Teknologi Hijau, Sains Teknologi dan Inovasi, STI dan Hal Ehwal Pengguna, Hi Loi Sian memaklumkan kebakaran tersebut mula dilaporkan Jumaat lalu dan disyaki akibat pencerobohan pengusaha sayuran Kontan. Kita mengesyaki ada perbuatan di mana pengusaha sayuran, tanaman sayuran Kontan yang berhampiran cuba untuk mencerobohi kawasan ini. Mereka cuba untuk membakar hutan yang sedia ada untuk mencari tanah untuk tanaman sayuran mereka. Kerana kompartmen berhampiran belakang merupakan tanaman Kontan yang haram. Beliau memberitahu media di Kuala Langat, kebakaran hutan simpan berkenaan pada awalnya merangkumi 50 hektar semalam dan hari ini merebak seluas 30 hektar. Anggota bomba berdepan kesukaran mengawalnya memandangkan tidak ada jalan untuk ke kawasan terjejas. Bagaimanapun, he menjelaskan 4 mesin pengorek digunakan untuk membuka jalan. Manakala untuk melakukan pengeboman air, pesawat bombardier akan digunakan dalam operasi untuk mengawal kebakaran. Namun, kerja-kerja memadam api memerlukan 7 hingga 10 hari.